Ya, hari ini kita melaksanakan latihan posko di Kodim 1009 PRI, dilaksanakan selama 3 hari. Latihan ini mengambil tema tentang penanggulangan kebakaran hutan lahan di sektor tanah laut, terutama di dua tempat, yaitu sektor Bati-Bati Tambang Ulang dan Pura Bumi Makmur. Dari sini kita berlatih bagaimana mengkoordinasikan langkah-langkah dan tindakan-tindakan dari unsur pimpinan sampai unsur di lapangan berkaitan dengan informasi adanya kebakaran hutan lahan dan langkah antisipasinya, sehingga bisa kita lakukan gerakan secara serentak, baik melibatkan dari unsur yang lain, baik BPD, Polres, pemerintah daerah, dan unsur yang lain. Kami selaku penyelenggara latihan posko di Kodim 1009 Plehari, pada hari pertama ini kami memberikan perintah operasi dari Komandan Korem yang intinya bahwa Danrem memerintahkan kepada Dandim Plehari untuk memberikan perbantuan kepada pemerintah daerah di Plehari dalam rangka mengatasi dan menanggulangi kebakaran hutan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut ini.